tujuan membentuk MCI dulu untuk menjadi jembatan dan sarana prasarana mualaf untuk belajar. Ya, dari 2003 sampai hari ini tuh terdata di data kami itu lebih dari 58 ribu orang yang masuk Islam. Mualaf Center Indonesia di Jambi. Alhamdulillah nih Mualaf Center ke-43, jadi Mualaf Center yang paling terakhir ya sampai saat ini. Karena setelah ini saya mau lantik Padang, berarti nanti Padang yang terakhir. 43 jumlahnya lebih banyak daripada provinsi ya. Ada beberapa Mualaf Center konsentrasi khusus, jadi kita bangun di kecamatan levelnya atau di levelnya kota. Jadi nggak semuanya levelnya masuk langsung tingkatnya provinsi. Dan Jambi ini kita rasa ada urgensinya karena kita ada dakwah di anak dalam ya, suku anak dalam, dan mereka itu suku banyak diantaranya itu yang sudah masuk Islam tapi tidak bisa bertahan karena mungkin tradisi atau kebiasaan mereka yang berbeda, dan kita butuh tim juga untuk diterjunkan ke sana dan bolak-balik, sehingga dengan urgensi tersebut ya udah kita harus mengirimkan tim ke sini untuk membantu kami untuk masuk ke lingkungan-lingkungan dakwah mualaf untuk mereka mengajar mualaf di sana, dan jangan mualaf yang ditarik ke kota, jadi mereka yang ada di sana untuk bantu ngajarin mualaf. Jadi Pak, dari 43 cabang ya, ya itu di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Yang di luar negeri tadi? Kalau di luar negeri udah 131 sekarang. Ya. Itu terdiri dari kawasan Asia, kawasan mana? Enggak, semua, Eropa, Asia, di Israel juga kita punya. Ada ya? Ada. Total, mau ke sana? Total seluruh anggotanya berapa? Enggak ada anggota, pengurus kali ya. Kalau Indonesia pengurus sekitar ini ada 30-an. Ada ya, 180-an berarti. Indonesia. Tujuan kita membentuk MCI ini apa? Tujuan membentuk MCI dulu untuk menjadi jembatan dan sarana prasarana mualaf untuk belajar. Jadi itu menjadi visi kita sekarang. Jadi visi kita, mualaf itu bisa belajar, mualaf itu bisa datang, ngobrol, sharing, cerita, curhat, jadi satu. Jadi mereka itu one stop solution-nya ke tempat kita. Termasuk mereka minta pelatihan dan apa segala macam ke tempat kita. Jadi biar tidak tercecer sih sebenarnya. Karena mereka rata-rata masuk Islamnya di mana, tidak dapat pembinaan dengan baik, akhirnya mereka berantakan, ibadahnya juga berantakan. Kacau. Ini Pak, terdata nggak kira-kira mualaf, jumlah mualaf yang sudah masuk ke data kita? Ya, dari 2003 sampai hari ini tuh terdata di data kami itu lebih dari 58 ribu orang yang masuk Islam. Yang paling banyak di mana ya? Paling banyak di Jawa. Jawa? Iya, pasti dong. Perhatian pemerintah sendiri terhadap MCI apa? Baru terjadi di Jambi tadi. Makanya saya, Masya Allah, itu Jambi luar biasa. Memang ada di daerah lain, cuman perhatiannya tidak seperti ini. Ini mulai dari gubernur, wali kota, wakil wali kota, ketua MUI, semuanya turun ikut nimbrung. Ikut memikirkan mualaf. Ada di beberapa daerah, bahkan kita yang cuman, ya kehadiran kita dia dicek-cekin aja gitu. Cuma di sini, Masya Allah, ini dapat dukungan yang luar biasa. Selain di Jakarta kemarin, Jakarta juga dapat dukungan yang luar biasa. Langsung dari Bang Anies Baswedan. Namun di tempat lain, kita masih sifatnya benar-benar kita NGO gitu. Ya mereka tidak dukung kita, ya, karena memang kita NGO. Standar kita di UN juga kita adalah NGO, di PBB. Jadi ya memang kita non-government. Jadi kita ya tetap harus independen. Kantor kita di mana Pak, di Jambi Pak? Di Jambi kantornya di ketuanya yang ditanyain. Jangan saya. Hah? Jalan Haji Juanda Mayang. Jalan Haji Juanda. Tanya sama dia. Insinyur Haji Juanda Mayang. Haji Juanda Mayang, di sini ada namanya Juanda Mayang. Oh, Mayang nama daerah. Siap. Kalau Mayang itu teman saya. Main Sari saya Sari Bakti. Itu Mualaf Center Jambi udah tutup Instagramnya, itu diganti. Ada satu lagi Jambi pakai Y. Jambi pakai Y. Baru bikin. Baru bikin. Udah ya nggak usah, maksudnya MCI. Belum simpang. Titik Jambi aja. Kalau ya, Jambi pakai Y kan nggak jadi Jambi itu. Iya. Ya, nanti pindah provinsi. Mumpung lagi tiga postingan. Tiga postingan.